Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa. Jadi kali ini aku akan menjelaskan perbedaan interaksi di dashboard dan interaksi dengan akun orang lain. Jadi kadang kita lihat di dashboard rapor kita menjadi merah bagian interaksi. Itu penyebabnya karena kurangnya orang yang interaksi di profil kita. Nah, ketika kita ingin dashboard kita untuk interaksi tidak merah rapornya, maka sering-seringlah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang lain, sehingga orang lain tidak akan merasa jenuh menunggu jawaban dari teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian interaksi yang dilakukan di beranda orang lain, ketika Anda tidak membuka dashboard, kemudian Anda menjawab terus atau interaksi terus dengan orang lain, itu adalah interaksi dengan akun orang lain. Jadi harus bisa mengetahui perbedaan antara interaksi di dashboard dan interaksi dengan akun orang lain. Sekian saran dari saya untuk membedakan antara dashboard dan akun orang lain ya ketika kita ingin berinteraksi. Oke.